Ini indah. Dua burger semurah ini. Aku pesan ini. Segera datang. Ini dia, dua burger lezat. Selamat makan. Wow, lihat burger ini. Dan semua ini milikku. Aku makan ya. Serasa di surga burger. Bentar, apa yang terjadi? Loh kok? Gak nyangka ya. Kejutan, semua ini ulahku. Hah? Apa yang terjadi? Itu kamu, maksudku aku. Kasian, aku gak nyangka kalian tertipu. Tapi ini belum berakhir. Belum. Kita di mana? Aku pakai apa sih? Aku kaya. Ini gak adil. Terima aja. Ayo lihat apa yang kita punya. Stop, jangan buru-buru. Huh? Aku pengen duluan. Oke, suasana hatiku lagi bagus. Makasih, bro. Apa? Ini prank. Aku dapat selembar kardus. Buat apa coba? Ada-ada aja. Giliranku. Oke, aku nggak nyangka dapat ini. Telepon ah. Iya, aku pengen mesen. Wow, ini baru namanya pelayanan. Lihat, kamu pernah lihat burger kayak gini? Bahkan ada berlian di rotinya. Sayang banget kalau nggak dimakan. Tapi aku bakal makan. Duh, ayolah, ini nggak keren banget. Minggir, ini bakal berantakan. Masuklah ke perutku. Enak banget. Aku salut sama si Koki. Aku mau tambah. Mungkin aku bisa manfaatin ini. Aku cuma perlu memakai imajinasiku. Kamu wajib nyoba ini. Kamu ngapain? Tunggu bentar, nanti kamu bakal lihat. Aku tungguin sambil makan burger mahal ini ya. Oke, udah beres. Aku punya HP. Semoga ada sinyal. Aku butuh ini. Ini dia. Halo, aku mau pesen burger. Wow, cepet banget. Kenapa gini? Mana emas dan berliannya? Kok tega banget sih? Aku nggak bisa makan ini. Kamu lihat ini. Hei, makin lama makin enak. Masa? Lihat ini. Aku nggak butuh makanan mewah. Aku makan nih. Agak kenyal. Kayaknya butuh bumbu. Ya ampun, kamu beneran makan. Duh, nggak enak. Aku ngapain sih? Kasian banget. Aku kenyang dan masih banyak yang bisa dimakan. Mungkin kalau aku bayangin aku lagi makan burger, rasanya bakal berubah. Aku nggak tega. Hei, nih makan. Serius? Itu untukku? Enggak, aku nggak mau. Serius? Makan aja, aku maksa. Oke, kalau kamu maksa, makasih. Sama-sama, aku nggak mungkin makan semuanya. Enak banget. Aku buka duluan ya, silakan. Hah? Bel? Mana bisa dimakan coba? Gimana kalau aku bunyiin? Wow, lihat! Makasih, ini luar biasa. Ada banyak coklat. Aku bahagia banget. Wow, aku iri. Mulai dari mana ya? Kayaknya dari atas dan lanjut sampai bawah. Aku suka telur ini. Oke, sekarang giliranku. Aku yakin aku bakal kecewa. Tunggu bentar. Hah? Aneh banget sih. Kamu gak bakal makan itu kan? Hei, kembali! Awas! Tangkapan aku bagus kan? Gimana? Boleh lah, tapi aku lagi sibuk. Waktunya masak telur. Wow, menggiurkan. Aku gak nyangka bisa begitu. Nah, itu potongan coklat terakhirku. Dan aku sama sekali gak nyesel. Aku masih punya telur plastik buat dibuka. Aku penasaran apa isinya. Wow, rantai emas. Keren banget. Semua orang butuh perhiasan. Aku bakal tampil berkilau. Waktunya nyicipin. Semuanya harus sempurna. Terutama suasananya. Kayaknya aku siap. Aku cuma butuh satu cincin lagi. Nah, lengkap deh. Mari kita coba satu kali. Hei, telurku! Wow, beneran berhasil. Jangan! Stop! Tolong! Gawat, ini bahaya. Aku di mana? Ini kayak alam semesta alternatif yang penuh telur. Ini aneh banget.
Berhenti! Siapa itu? Bicaralah manusia lemah. Apa kabar? Diam! Oh, oke. Okay. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku takut banget. Aku nggak mau kembali ke sana. Ini semua salahmu. Ups, pergi dulu. Dadah. Tapi, jadi tinggallah aku ya. Siap buat mulai? Siaplah. Wow, lihat itu. Ini baru buah mewah. Kamu wajib lihat ini. Wow, keren banget. Beda banget sama pisangku. Gak mungkin aku makan ini. Iyuh, menjijikan. Aku bisa nyium baunya dari sini, iyuh. Mari kita coba. Ini... Kayak ada yang patah. Sakit banget. Berliannya gede banget. Mari kita coba lagi. Au, patah lagi. Kamu kira bakal gimana? Ini siapa sih ini? Konyol banget. Harus aku apain? Oh, aku tahu. Ayo masukin ke pot ini. Aku butuh air, lalu biarkan alam melakukan sisanya. Wow, lihat. Loh kok? Keren banget kan? Aku suka banget berkebun. Bentar, ini bukan pisang. Kok bisa gini? Mungkin caraku salah. Ini aneh. Simpen buat nanti aja. Akhirnya, ini baru bener. Andai aku punya makanan. Ah, jangan sedih. Tunggu bentar. Silakan. Kamu serius? Makasih. Masih ada banyak kok. Pisang ini fresh banget. Siapa yang duluan? Biar aku pikir dulu. Kamu deh. Ide bagus. Ya ampun, aku nggak nyangka. Ini donat emas. Keren. Ini donat terkeren yang pernah ada. Kamu beruntung banget. Mari kita lihat apa yang aku punya. Wah, nyebelin. Aku dapat tumpukan sampah. Jauh dari harapanku. Menjijikan. Enggak, itu kocak. Serius, aku bisa nonton ini seharian. Aku pengen ketemu sama koki yang bikin ini. Dia ibarat seniman, ini mahakaryanya. Lembut banget. Dan serpihan emasnya nikmat. Ini harus aku apain? Maksudku ini sampah. Bentar, kayaknya ini bisa dimakan. Tapi mungkin kurang nikmat. Meski begitu, aku punya ide. Aku butuh semua keterampilan kulinerku. Bentar, itu coklat ya? Iyalah, sekarang aku bisa pakai stopless ini. Aku pengen motong lingkaran dari roti. Sesuai rencana. Idemu segitu doang. Aku belum selesai. Mari buat lubang di dalamnya pakai jari. Ini donat. Donat yang super simple. Tapi rasanya tetap enak. Kamu pasti suka. Hah? Kamu ngomong sesuatu? Wah, mataku! Jauhkan giginya! Ups! Maaf, lain kali bilang-bilang. Ini enak banget. Hey, mungkin ini berguna. Aku bisa melihat dalam gelap. Aku makin lapar nih. Hah, apaan tuh? Kayaknya pesta kita berakhir. Kayaknya gitu. Senang bisa ngelewatin ini bersama. Aku juga, bro. Jadi terharu. Bener banget. Wow. Hey, aku kembali. Cuma boleh ada satu Matthew. Oke, lihat isinya aja yuk. Makaron emas cantik. Wah, biskuit emas. Kayak ada yang kurang deh. Hai, ya, aku butuh bantuan. Hai, tolong hiasin piringku dong. Makasih. Itu sih gampang aja. Biar aku urus. Silakan. Udah siap nih. Mantap, jadi tambah estetik. Nih, ambil. Makasih. Waduh, kok piringnya cakep banget? Aku kan jadi pengen ngehias kayak gitu. Siapa ya yang bisa bantuin aku? Hai, gimana?
beneran segini. Asik, nih ambil aja. Krim kocoknya perlu digimanain nih? Wah iya, diginin aja. Gini nih, semprotin aja ke lubang biskuit. Sampai jadi gunung krim mini. Wow, cakep juga sih. Oke, saatnya nentuin kue yang paling enak. Mulai dari yang ini deh, imut. Nikmat. Lanjut yang ini. Wow, dua-duanya enak banget. Kalian keren. Dia suka kue kita. Aku buka dulu ya, please banget. Yes, langsung buka. Pisang dan stik es krim. Harus diapain coba? Tadi udah girang banget. Santai. Bisa dikreasiin kok. Sip, jadi stik pisang. Oh, aku jadi lapar. Buka punya aku ah. Ada karamel sama taburan. Tih, gak level deh makan ginian. Bisa diatasi pakai kertas dan pulpen kok. Kamu ngapain tuh, nulis surat ya? Terbang jauh pesawatku. Lihat aja. Oh, hawanya dingin banget. Oh, apaan nih? Oke, ngerti. Saatnya kerja. Mantap, jadi berlian es cantik. Tinggal taruh di cone es krimnya. Cakep, tinggal kirim deh. Wow, jauh juga perjalanannya. Eh, woi, selagi nunggu, minta karamelnya dong. Hah, makanan murahan ini kan? Ya udah, ambil aja. Sip, terus gimana ya? Ah, gini aja, tuang karamelnya ke dalam cup. Selanjutnya, celupin pisang ke karamel. Cakep banget. Pisangnya udah kelihatan enak. Abis itu celupin ke taburan ini. Semuanya langsung nempel di karamel. Bisa berubah jadi estetik gini ya. Tetap aja pisang. Pesananku udah jadi. Kok cuma kon lembek? Gak gini juga konsepnya. Pisangku pasti bakal menang. Untung masih ada yang bisa dimakan. Mari kita coba. Nikmat abis. Yes, dia suka pisangku. Oke, giliranku buka duluan. Ya ampun, dapat donat segede gaban. Oke deh, aku perlu ring ini buat ngehias. Yang kecil taruh sini. Dan yang gede di sini. Jangan lupa pakai gula hias. Eh, tolong ambilin yang merah dong. Kita tuang ke sini. Mantap, harus cukup. Sekarang taburan. Jadi imut dan cantik banget, aku suka bentuknya. Oke, kamu siap lihat bagian selanjutnya? Ini dia, sekarang cincin tengahnya. Wow, lihat semuanya nyebar. Ayo buka punyamu. Hey, aku dapat donat juga. Bentar, cuma ini? Cuma donat kecil? Gak adil. Oke, aku mungkin punya solusi. Kayaknya aku punya manik-manik dan coklat yang udah digigit. Mungkin aku bisa bikin sesuatu. Coba remes dan ubah jadi cairan gini. Dan sekarang manik-maniknya. Rasa coklatnya sih enak. Tapi donatku belum menarik. Aku butuh yang lebih. Kembang api. Hey, aku punya kembang api untukmu. Wow, pasti cakep. Aku nyalain ya. Makasih, pasti cakep kan? Heh, sama-sama. Oke, aku tiup dulu ya. Loh kok gak bisa ditiup? Gawat, dia butuh bantuan. Sini, aku selamatin Jay. Wow, kamu hampir madamin aku. Jadi dia yang menang. Ini buat apa ya? Buat bikin pancake. Aku mau mulai gambar ah. Hah? Oh, ini buat gambar makanan. Aku juga mulai deh. Aku mulai dari gambar hati kecil imut ya. Lihat Jake, ini untukmu. Ya, kelihatan bentuknya cantik.
Sekarang harus diisi. Seru juga ya. Ew, dia gambar apa sih? Poop? Jorok. Lucu dan imut, kayak emoji. Pas udah mateng, pasti lebih cakep. Tinggal isi ruang yang kosong. Oke, coklatnya cukup. Sekarang tambahin warna putih ini. Abis itu isi matanya, terus lanjut ke mulut. Udah mulai kelihatan bentuknya. Aku puas banget sama bikinanku. Hiu, masa pancake poop? Yang penting aku suka, imut sih. Oke, waktunya ngebalik hatiku. Kedua sisinya harus matang, pelan-pelan dan angkat pakai spatula. Berhasil, cakep banget. Oke, giliranmu. Makasih, sip. Waktunya ngebalik kamu, pupku. Siap, mulai, ini dia. Yes, berhasil. Yes, aku suka hasilnya. Hati ini cantik. Hah, pup ini bikin aku ketawa. Lucu banget, waktunya makan. Sama-sama enak. Ciuman untuk para koki. Hore, dia suka dua-duanya. Tos yuk. Oke lah. Laper banget nih. Panggil tukang masak deh. Au, berisik. Silakan yang mulia, semoga suka. Enak. Wow, aku di mana nih? Enak, enak, enak. Semuanya pasti enak. Ih, Nora. Nih, kayaknya kamu perlu ini. Duit. Aku sih nggak nolak. Hadeh, maksi mewah apa hari ini? Burger lapis emas plus french fries emas crunchy. Apa boleh buat? Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kok bisa lupa? Selfie dulu. Hashtag burger emas mewah. Selfie melulu keburu lapar. Dapat makan apa nih? Yah, burger kertas lagi. Dan tongkat ajaib. Hah? Abrakadabra. Lah, kok hilang? Kenapa nih? Oh, tongkat ngaco. Rasain. Oh, ngilang kemana? Yes, aku ambil . Nyam, 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 nyam. Habisin semua. Wow, jauh lebih enak dari kertas. Sampah. Iyuh, kotor. Oh, kamu lagi. Bajumu keren abis. Apaan sih? Loh, kulit pisang. Iyuh, kotor. Jijik banget. Aku dulu ya. Oke, boleh. Jadi nggak sabar. Oh, favoritku, ikan glitter. Wow. Blup, blup. Makanan kok dimainin? Blup, blup. Nyam, aromanya bikin ngiler. Beneran seenak ekspektasiku. Lapar banget nih. Pasti aku juga dapat yang enak. Cek aja deh. Hah, ini sih pancingan, gak bisa dimakan. Pasti salah deh. Nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih, kok ada yang nempel di aku? Baju, gak bisa dimakan woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo, dong. Berat amat. Please deh, kamu ngapain sih? Tolong, tolong, aku ketarik. Sini, ku pegangin. Mulai enteng. Tarik, tarik. Perjuangan berat nih. Wow, hai ikan. Iya, ada yang bisa ku bantu? Wah, ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah, jangan tangkap aku lagi ya. Wow, nyam-nyam. Klik-klik. Aku masih lapar, boleh minta dikit? Iya boleh kok. Makasih,
enak banget. Waktunya makan enak. Gak ada orang. Lihat kesini deh. Kamu mau apa? Aku punya sesuatu. Kamu pasti bakal ngantuk. Gak akan mempan. Ngantuk banget. Berhasil. Wah, aku dapat apa ya? Hati emas. Wow. Lembutnya. Blup, blup, blup. Jilat dikit . Wow. Lezat. Duh, kenapa nih? Cincin emas. Oh, wow. Kira-kira dapat apa lagi ya? Berhasil, kalung emas juga. Bentar deh, ku cek dulu. Bisa lepas. Bisa dimakan gak sih? Mantap, berarti yang ini juga bisa dimakan. Malah lebih enak. Tik-tik. Hah, siapa? Kamu ngerjain aku. Yang penting jatahku masih ada. Apaan sih ini? Pasti bukan punya aku. Aneh banget. Hah? Kenapa lagi nih? Wow, aku jadi cantik. Undangan buat Anda, Nona. Hah? Fashion show? Wih! Tuh kan, aku emang keren abis. Dadah! Kamu mau kemana? Hai, kesayanganku. Perhatian! Apaan sih? Lihat nih, aku punya soda. Jangan kagum. Wadidaw. Nih, coba aja. Makasih aja deh. Wah, berhasil. Kok bisa? Peduli amat. Yang penting aku dapat makan. Hah? Cuma kosong? Pasti salah deh. Punyaku pasti lezat deh. Coklat asik. Tapi makannya pakai apa ya? Scoop, spatula, sendok, saringan? Enggak lah, pakai tangan aja. Langsung serbu. Ambil yang banyak. Segini cukup deh. Tambah lagi enggak apa-apa sih. Jorok banget. Waduh, piringku kenapa nih? Perlu kubuka nggak? Jangan, jangan dibuka. Aku pengen lihat. Hah, apaan tuh? Oh, coklat emas. Wow, buka bungkusnya dan coklat emas kinclong. Nyam, nyam, nyam. Mewahnya kerasa di mulut. Kamu perlu ngaca deh. Hah? Emang kenapa? Waduh, gawat. Aku punya gigi emas. Enggak. Ya. Hah? Coklatku? Kenapa nih? Wow, cakep banget. Berkilauan. Moga aja isinya coklat. Yes. Icip dulu . Coklat koin emas. Aku mau dong. Yang ini aja. Gak sabar bukanya. Buka di sini dan di sini. Mantap. Enak banget. Lezat abis. Selanjutnya ada blueberry. Nikmat, segar, dan sehat. Asik tuh. Wah, bentar. Tombolnya buat apa? Mana aku tahu. David, ini buat apa? Hah? Kok ada tombol? Aku juga nggak tahu. Aku pencet aja lah. Ini dia. Ular! Imut banget. Aku pernah punya ular di kampung. Kemarilah ular kecil. Kamu di bawah sini aja ya. Gitu doang takut. Oke, giliranku. Mari kita mulai. Lihat itu. Penggiling adonan. Aku bisa masak apa ya? Muffin? Mungkin enggak. Aku bisa lihat isi pikiranmu.
Apa aku punya kekuatan super? Shh, aku lagi mikir. Pai blueberry, itu ide bagus. Mulai dengan menggiling adonan. Harus bagus dan rata. Bentuk jadi lingkaran. Selanjutnya, bikin bentuk kisi. Tapi aku punya cara yang lebih cepat. Aku bakal pakai ini buat motongnya. Jadi jauh lebih mudah, kan? Sekarang aku bisa taruh di atas pai. Kelihatannya enak. Aku gak sabar mau nyoba. Wow, kamu keren banget. Aku hebat kan bisa bikin ini? Kamu bikin aku kelihatan payah. Mari kita coba ini lagi. Jangan ular, please. Binatang lagi. Oh, itu Popit. Tuh, sekarang aman kan? Tapi bisa aku apain? Paling ku mainin aja sambil makan blueberry. Bentar, aku punya ide. Isi Popitnya pakai blueberry. Sekarang tuang minuman yogurt strawberry ini. Jadi creamy deh. Pastiin semua blueberry-nya terendam. Segini cukup. Lalu tuang meses. Warna-warni ya. Dan enak. Sekarang bekuin. Cakep. Mirip es loli. Bentar, ini es loli Popit. Keren. Gawat. Malah patah. Ups. Kasihan Tina. Aku tahu harus gimana. Gawat, aku gak sengaja ngerobek paiku. Aku ceroboh. Kok kamu gitu? Yah, mau gimana lagi? Ya udahlah. Makasih, Hafa. Hah? Apa yang terjadi? Maaf, aku ketiduran. Apa? Apa yang terjadi dengan paimu? Aku kesandung. Banyak yang terjadi pas kamu tidur. Cuma ada satu hasil adil. Kalian berdua kalah. Terserah, kami gak peduli. Mau coba? Mau banget. Dan aku ambil sepotong kue. Enak. Sulit juga nyari ide tantangan. Oh, aku tahu. Ini. Tunggu. Jauh lebih baik. Bahan selanjutnya adalah strawberry. Bareng yuk. Ayo. Wow, juicy banget. Aku icip ah. Enak banget. Seger. Hey, stop. Aku nggak tahan. Kamu butuh selai coklat. Rasanya bakal jauh lebih enak. Ambil blueberrymu dan masukin ke coklat. Lalu ambil sendok. Percaya deh, kamu pasti suka. Aku harus jadi koki. Ih, enak banget. Gak adil. Sini minta. Aku mau nyoba sesuatu pakai stroberi ini. Mulai dengan motong stroberi ini jadi dua. Taruh di piring untuk sekarang. Aku udah ngisi tabung suntik pakai selai coklat. Lalu oles ke atas stroberi. Kemudian tempel blueberry ke sana. Sekarang aku butuh garis coklat dan beberapa titik. Tabung suntiknya ngebantu banget. Jadi kayak kepik. Imut banget. Jadi nggak tega makannya. Inventif sekali, Ava. Sebentar, biar aku foto dulu. Itu seni. Wow, pinter banget. Aku pengen juga. Ini punyaku. Ya ampun, enak banget. Serius, aku boleh minta. Bikin sendiri. Jahat banget. Bikin apa ya? Susah juga. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh tusuk sate kayu ini. Tusuk stroberinya ke tusuk sate. Lalu bikin irisan di stroberinya sampai di tengah aja. Lalu putar dan iris lagi. Sempurna. Sekarang aku butuh krim kocok. Dorong nozzle-nya ke dalam stroberi dan semprot krimnya ke dalam. Sekarang aku butuh meses. Taburin aja di atas krimnya. Kelihatannya enak. Gimana menurutmu, David? Keren kan? Aku bangga banget. Wow, aku jadi lapar. Aku suka, Tina. Serius, woohoo! Lihat, Ava. Hebat, Tina. Enak banget. Iya, ini juga. Bentar. Oh, udah habis. Ronde ini selesai. Tapi... Ava. Keputusannya gampang deh. Tina menang. Sudah kuduga. Aku emang jago. Maaf, aku lagi nunggu sesuatu. Ah, akhirnya. Ini tantangan berikutnya. Oh, kayaknya menarik. Ayo kita mulai. Aduh, kita cuma dapat satu kentang. Kentang jatuh. Serius, dia pasti suka kentang. Aku tangkep. Kamu gila, ini kentang enak loh. Aku bakal makan ini buat malam. Astaga, kamu punya masalah. Aku apain ya?
Aku tahu. Aku kupas kulitnya, lalu masukin tusuk sate. Sekarang potong kentangnya. Putar kentangnya sambil dipotong. Selanjutnya, tarik kentangnya pelan-pelan. Aku punya kentang spiral. Aku letakkan di piring dengan herba dan siram minyak zaitun. Gak usah terlalu banyak. Sekarang kita masak. Itu warnanya keemasan. Beda banget kan? Ngaku deh, kamu iri. Aku gak sabar mau makan. Aku juga. Bagus, Ava. Oke, sekarang aku di bawah tekanan. Aku harus mikir. Aku harus nyari sesuatu yang bisa aku pakai. Enggak, jangan pakai ini. Kamu ngapain? Jangan dilempar. Keripik kentang? Bentar, aku bisa pakai ini. Aku cuma butuh garnish. Ini aja deh. Wow, kelihatan bagus banget. Aduh, yang bener aja. Mana usahanya? Kurang suka ya. Biar aku mikir lagi. Oh, aku tahu. Aku butuh keripik kentang dan sepanci air mendidih. Tuang keripiknya ke air. Tunggu sampai lunak, lalu aduk. Keripiknya mulai melunak. Jadi kayak kentang tumbuk. Angkat deh dari kompor. Nah, lihat. Bumbunya sempurna dan sekarang tambahin herba. Gitu dong. Bagus, Tina. Apa? Kok bisa sih? Kamu emang jago masak. Kayaknya gitu. Siapa yang bakal menang ya? Pasti aku. Kedua hidangannya kelihatan enak, jadi lebih adil seri. Kalian berdua dapat poin. Wuhuu! Iya, terus mukaku ketampar peta. Ups, maaf, itu mamaku. Tantangan berikutnya adalah telur. Asik! Harus diapain ya? Kayaknya bakal susah. Ups! Kenapa malah dipecahin? Pura-pura nggak lihat aja. Ini telur, jadi rapuh. Aku punya ide. Aku cuma perlu ngecek buku resepku. Bentar, itu curang. Hei, beli sendiri. Beli sendiri. Kayaknya aku nggak butuh. Pakai HP aja. Mari kita lihat. Jangan. Nah, ini dia yang kucari. Beli ah. Kenapa kamu kelihatan bahagia banget? Oh, cepet juga. Gak sabar. Lihat ini. Serem banget. Ava, Bu! Tina, kenapa gitu sih? Lucu tahu. Mulai masak ah. Taruh cetakannya di wajan. Aku udah misahin telurnya. Tuang putihnya ke cetakan. Jangan isi bagian matanya. Masukin kuning telurnya ke sana. Jangan sampai tumpah. Lanjut ke kuning telur kedua. Tinggal tunggu matang. Kayaknya udah cukup. Selesai. Wow, cakep banget. Ava, lihat nggak? Keren kan? Nggak apa-apa, aku masih bisa ngalahin Tina. Pertama, aku butuh blender ini. Tunggu, kamu ngapain? Pecahin telurnya ke blender. Wow, kok jadi kelihatan gampang? Aku butuh beberapa bahan lagi. Ada bawang, herba, dan tomat. Lihat terus ya. Siapa peduli? Ini bisa masuk ke blender. Kitik-kitik. Stop, ih. Idih, kaku banget. Masukin herbanya. Ah, wangi banget. Baunya, baunya kayak bawang. Sip, sekarang aku nangis. Aku punya sambal ekstra pedas. Jangan! Pasti bakalan mantap. Ya ampun, kebanyakan. Kata siapa? Ayo kita blender. Pastiin semuanya lembut. Kayaknya cukup. Waktunya masak. Aku butuh panci. Ava, aku nggak yakin deh. Santai, aman kok. Kayaknya enggak. Aku bakal kembali sebentar lagi. Kamu mau kemana? Dia ngapain? Semuanya terkendali. Ada asap ya? Ava, kamu nggak apa-apa? Iyalah. Lihat ini. Baunya nikmat. Beneran nggak sih? Menggiurkan banget. David, ayo dong, aku harus menang. Gimana ya, Ava? Keduanya kelihatan enak. Aku udah buat keputusan. Seri lagi. Iya, aku menang.
Maksudku, seri. Tos dulu. Aku lapar banget. Aku tahu, tantangan selanjutnya adalah burger. Kesukaanku. Ayo. Kenapa nggak ada daging? Ini cuma roti. Wah, tantangannya berat juga. Aku harus nelpon. Halo? Siapa yang dia telpon? Segera, makasih. Aku juga bisa. Telepon andalanku. Aku nggak pernah keluar rumah tanpa itu. Halo? Tunggu. Halo? Duh, ngenes banget. Mana pesananku? Ah, akhirnya. Oh, benar. Ini dia. Kelihatannya enak. Serius. Ambil tuh. Pekerjaanku nggak pernah selesai. Oh ya, tantangannya. Mari kita lihat aku dapat apa. Baunya enak. Lihat itu, burger sempurna. Dan diantar tepat waktu juga. Masak mah kalah. Bakal susah ngalahinnya. Aku harus apa? Ah, bantuanku datang. Bentar, itu apa? Ini untukmu. Kamu bayar pakai susu. Emang bisa? Lihat semua barang ini. Aku nggak butuh ini atau ini. Hei, hati-hati. Hentikan. Stop. Ah, ini cukup. Taruh daun seladanya di atas roti dan buat lapisan. Burgernya nggak ada, tapi kelihatannya enak. Wow, kelihatannya enak. Menarik kan? Iya sih, tapi aku punya burger beneran. Silakan, David. Hah? Aku? Aku mau makan dua-duanya sih. Ini sulit. Aku nggak tahu. Maaf, Tina. Kayaknya Ava yang menang. Serius? Wow, makasih. Selamat. Aku nggak percaya. Aku cakep banget deh. Udah dong pamernya. Buka tuh isinya. Hah, kok kosong melompong? Rasain. Oh, wow. Tiba-tiba ada pizza. Masih mau ngeledek. Nih, aku buka ya. Pizza pepperoni anget. Ya ampun, aku pengen pizza juga. Hah, lihat nih punyaku. Ini apaan? Ngelihatnya aja butuh kaca pembesar. Keju kecil, roti pizza kecil, dan pepperoni kecil. Yang bener aja. Selamat menikmati pizza kecilmu. Sekarang kalau boleh, aku mau ngolah pizzaku. Buka dulu kotak perhiasanku. Lalu mulai dari rantai emas ini. Taruh aja di atas pizza kayak gini. Sip, udah jauh lebih cakep kan? Lalu permata dan perhiasan lain pasti makin indah. Kemudian di tengahnya, kita taruh zamrud besar. Semua mata bakal tertuju ke sini. Wow, perhiasannya banyak banget. Kalau gitu, aku juga mulai ngolah pizzaku pakai pinset ini. Oke, ini roti pizzanya. Lalu taruh pepperoni kecilnya di atas. Kayaknya tiga-tiganya muat. Dan ini keju mungilku. Untungnya aku juga punya parutan keju mini. Mari kita parut. Keju mungil ini tetap melimpah buat pizza mini ini. Udah gitu masih ada sisanya buat aku. Coba kita lihat mataharinya ada nggak? Nah, ada. Hangat dan cerah. Waktunya ngambil kaca pembesar lagi. Matahari dan kaca pembesar bakal ngelelehin keju ini. Lihat keju leleh ini. Kelihatan enak kan? Tapi tetap aja, pizzamu kecil. Aku belum selesai. Masih ada kotak pizza kecil ini juga. Tinggal taruh pizza ini di dalam kotak lalu tutup. Selesai. Tinggal perlu dicicip dan dinilai, Jake. Oke, waktunya makan pizza. Aku mulai dari yang besar ya. Banyak perhiasannya. Tinggal dibuang aja. Tunggu, apaan nih? Aku makan rantai emas. Lihat, panjang banget. Pizza ini kacau banget. Gawat, dia nggak suka. Oke, lanjut ke kotak pizza kecil ini. Ya ampun, kecil banget. Ya, langsung dimasukin mulut kayaknya bisa. Wow, pizza kecil ini enak banget. Yes, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit.
Boleh ada satu Matthew. Dua Matthew yang sama dengan satu hal, keseruan double. Dia bikin kita lapar ya. Apa makanan favoritmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya.